Alif Rifai adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia. Namanya kian diperhitungkan dalam kancah persepak bolaan tanah air. Musim 2024 pun menjadi petualangan baru bagi bintang timnas ini, usai memilih meninggalkan klub Tokyo Verdy yang dibelanya sejak 2022. Sepeninggal dari klub asal Jepang tersebut, Pratama Arhan bergabung sebagai bek sayap untuk klub Suwon FC. Diketahui, suami Aziza Salsa ini telah kembali ke klub Korea Selatan itu setelah membela timnas U23 di ajang Piala Asia 2024. Namun, nama Pratama Arhan absen di laga Pohang Steelers beberapa waktu lalu. Kendati begitu, baru-baru ini Arhan tampak muncul bersama tim Suwon FC. Melansir akun resmi Suwon FC, Pratama Arhan terlihat gagah mengenakan jersey klub negeri ginseng tersebut. Ia kompak berbaris bersama pemain lainnya sambil sesekali bercengkrama. Diketahui, momen itu terekam kala tim Suwon FC hendak melakukan foto grup. Kemunculan Pratama Arhan bersama tim asuhan Kim Eunjang itu lantas menuai reaksi positif. Meski belum debut dalam laga bersama Suwon FC, namun publik mengaku bangga dengan bintang timnas tersebut. Mereka turut mendoakan dan menyemangati Arhan yang sedang berproses. Gimana menurutmu, Sobat Brilio? Tulis di kolom komentar.